الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منفع في علوم في دارين أمين. باب قدر كم ينبغي أن يكون بمن المصلي وسترته bainal musalli wa sutrati. Ini bab tentang kadar berapa yang seyogianya jarak antara orang yang sholat dan sutranya, itu pembatas. Jadi kalau kita sembahyang hendaknya ada pembatas, nah, jaraknya seapa. Kita sudah menjarakan biasanya sesajadah itu ya, udah keukur. Wa bilai qala haddatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Aziz bin Abi Azim an-Nabi an Sa'rin qala, dari Sa'al berkata beliau, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau Sa'al ya berada di antara tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begini. Karena baina musalla Rasulullah, ada di antara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainal jidari, dan di antara temboknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mamarrus syati, tempat berlalunya kambing. Antara Rasul dan tembok. Jadi apa? Antara Rasul dan ya penghalangnya apa namanya ya pembatasnya itu sekedar lewatnya kambing. Jadi apa, kalau kita mengukur mungkin bila mana kita sujud enggak mentol, ya orang di depan, kita ruku pun enggak mentol, kira-kira segitulah ini. Jangan juga kebangatan panjang ini. Atau kalau mau diukur, jangan sampai lebih daripada 3 zero ini. Kaki imam di depan dengan kaki kita jadi makmum umpama, tumitnya imam dengan ujung kaki kita enggak lebih daripada 3 ini. 3 zero. Jangan lebih daripada 3 zero. Kalau lebih daripada 3 zero maka ya sah berjamaahnya ya, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Kalau lebih daripada 3 zero. Jadi jangan sampai kita nih dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat imam terlampau jauh melebihi daripada 3 zero. Begitu pula antara makmum dengan makmum yang di belakangnya, jangan sampai lebih daripada 3 zero. Imam makmumnya di sini, imamnya di sana, jauh banget. Jangan kayak begitu. Ya. Itu bisa memutuskan pahala berjamaah. Berjamaahnya sah, tapi pahalanya enggak dapat. Ini di dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun mazhab yang lain ada yang bolehin lebih daripada itu.
Wabilai kala adasana al-maki kala adasana Yazid bin Abi Ubaidin an Salamata. Riwayat daripada Salamah kala berkata beliau akan jidarul masjid adalah tembok masjid aindal mimbari antara mimbar maka adati syatu tajuzua yaitu hampir ya kambing tidak bisa lewat. Hampir kambing tidak bisa lewat berarti rapat banget ya, kecil berarti ya. Kalau kambing enggak bisa lewat berarti kecil ya. Wallahu a'lam bishawab.